aku keluar tak pakai mask gila. Memang kan aku lupa. Aku lupa nak pakai mask tu. Serius ah, ramai dulu keluar hari ni. Termasuk aku. Tiap kali kau rindu, hola bila perlu. Aku tahu engkau mahu. Hola bila perlu. So welcome back to my brand new video. This is a vlog actually. Hi, hello guys. Hi. So yeah, hi guys. So how you guys doing? Great. How you guys just quarantine? How you guys just quarantine? I'm an idiot, bro. So aku cerita korang punya quarantine. Best tak ada rumah. I can hear you. Tak best harus dead. Kau ingat rumah ni aku boleh buat apa? Aku main sabun. Jangan main sabun guys. I'm boy. So here's the thing guys. So today I don't know what to do. So actually tak bagi dosa dalam lah sebab kat luar ni bunyi motor. So hey guys, yeah what's up guys. So actually aku tak tahu aku nak apa dah. Ini actually sebenarnya aku nak pergi beli barang sebab apa lah. Sebab time quarantine ni I'm actually fail lah. Fail sang cerita, fail bak makanan lah. Like legit semua benda barang yang aku beli semuanya aku order great food and aku makan. Okay, kau bayangkan kat great food ada ke makanan diet? Ada. Tapi kat great food ni dia mata saya dihiasi dengan McD, dengan burger. Actually ayam aku boleh makan. But pembelajaran tu banyak bah. Sekali je order dah RM5 ni keluar. Actually RM5 just untuk penghantaran je tau. Bukannya makanan lagi. Contoh kalau aku order makanan aku RM100. Siapa nak makan RM100? Nak mampus ke apa? So makanan tu pun dah mahal. So lebih baik aku terus beli barang. Like legit barang tu aku boleh pakai like seminggu terus macam tu je. Actually sekarang pun tengah quarantine I don't know bro. Tambah lagi daripada 15 hari bulan sampai ke 28 hari bulan. So yeah, aku tak dapat nak balik rumah lagi. Nak jumpa family lah. Aku rindu gila lah nak jumpa family aku. Like legit bro. Legit guys. Rindu guys nak jumpa family. And so for today aku nak beritahu korang apa mission aku hari ni. Mission aku hari ni nak kena pergi beli barang-barang diet. Barang-barang diet. Okay, aku nak kena diet balik guys. Actually kalau korang tak tahu, sebenarnya aku dah tak makan nasi lebih kurang start daripada bulan 12 sampai ke bulan 3 aku tak makan nasi. So it's been like 3 months now aku tak makan nasi. And now sekarang aku dah tak jaga. Aku dah tak jaga dah. Aku like makan je apa-apa. Actually berat aku 80 kg. And then sekarang ni dah 83. Are you kidding me? Dah 83 tau. Pagi-pagi bangun minum air Pepsi. Dah tak ada air dah kat office ni. Air kosong tak ada dah. Padahal malas nak buat air kosong. So hari ni aku akan pergi ke mall mana-mana. Actually aku akan pergi ke Tesco ataupun Econ Safe ataupun pasar raya mana-mana yang jual apple, green apple, yang jual barang-barang like diet semula. Aku kena beli cereal, aku kena beli oat. And that's it. Aku kena makan benda-benda tu je. Aku tak boleh nak makan benda lain. Actually aku boleh makan ayam. Sebab aku rasa aku tolak lah. Sebab ayam ada minyak dan ni semua. Okay, korang mesti tanya, Dan kau beli makanan apa Dan? Kau beli apa? Aku beli ayam McD. Yes, I know ayam McD. Ayam McD ada minyak, ayam McD ada tepung. But it's actually protein, so don't worry about that, bro. So yeah, sekejap lagi aku akan pergi dekat kedai-kedai berdekatan yang ada jual barang-barang macam tu lah yang aku cakap tadi. And yeah, let's see how it goes. So this is my room and acap bro. So this ni tempat acap and this ni tempat aku. Okay, tempat aku mungkin nampak ni sikit sebab ada lampu kot. And ni tempat acap, kat sini lah kita orang buat kerja guys. So sekarang ni actually aku sebenarnya tadi aku tengah like editing tau. There you go. Aku sebenarnya actually tengah editing video YouTube. So yeah, I'm going to edit that first and then I'm going to take a shower and then juga aku akan zas kemas tempat tidur ni. Actually macam yeah, inilah tempat tidur kita orang. Macam kita orang tidur sini and then zas bangun buat kerja. Simple tak? So ini rak aku. Rak aku ada topi Iron Man and ada basketball and then ada like mainan Iron Man, kind of that kind of stuff yang aku koleksi. Aku suka lah mainan-mainan macam ni lah. And Tatooine, aku rasa time ni aku beli time Infinity War ataupun time tu aku beli time Endgame sebab aku dah macam like obsessed lah dengan Iron Man and Marvel things. Cakap pasal Marvel things, kau tengok acap punya dia beli apa? Zaz! Kau tengok dia beli apa? Pak, dia beli ni Iron Man ni, ada beli Deadpool, you know. Actually dalam ni kitchen, actually dalam ni. Kau tengok botol air pun Marvel guys, botol air guys. And ini bukan mainan, ini actually like gambar aku dengan Bros Negoti, Afi Syamil Hasni, Kamil Zahar, Asarul Zami, Radin, Afi Adwar dengan Wani iaitu isteri Syamil sekarang. Actually ni gambar kita pergi kerapi guys. Pergi kerapi, amboi lah, rindu lah. So, aku akan kemas ni semua in 3, 2, 1. Hah, pak, simple tak? Dah siap dah? Kita kena betulkan sikit lah. Betulkan sikit. Dia nampak macam lagi teruk je. So aku akan edit video kejap. Aku akan edit video ni dulu guys. Aku akan edit video ni untuk YouTube dulu guys. Yes guys. So yeah, I will see you guys in a little bit. Wah! Nak buat transition ke? Boleh lah. Jadi tak? Tak jadi eh?
Kalau nak jadi kena buat editing. So saya buat sekali 1, 2, 3. Guys, dah siap edit guys. Dah siap edit guys. Ni tengah light. Tengah sekarang ni aku tengah render guys. So yeah, dah complete edit video. And then aku nak take a shower. Kau ketuk pintu kau kuat? Kau rumah sebelah. Tak kuat dah, aku nak lantau. Yang ketuk pintu luar? Aku punya kuat gila. Tapi aku tak sure rumah kita apa. Aku tak tahu. Aku cakap, eh Rusdan keluar ke? Tak ada sahabat buka. Aku malas buka. Aku tengah macam duduk dalam bilik. Aku malas tengah baring. Nak bangun jadi malas juga. Ketuk pintu guys. Saya editing guys. Tapi saya tak dengar guys. Ada ketuk pintu kat luar guys. So actually sebenarnya aku nak bagi tahu korang ni. Aku pergi charge. Right. Very good. Okay, aku pergi charge ni. Aku punya bateri. And then alas aku tak pasang plug dia. God damn it. Are you kidding me? Dah ada bateri aku ni. Dah nak habis. Pergi kelima warna merah. Aku nak pergi mandi. Lepas tu nanti aku join korang balik lah. What's up guys? Yes, I already done taking a shower. Yes, macam tak mandi langsung. So yeah, actually aku tak boleh nak basuh rambut aku. Kena basuh rambut aku 2 hari sekali sebab apa? Sebab rambut curls ni nanti aku punya curls tu boleh rosak kalau aku shampoo everyday. Rambut curls aku ni dia boleh macam tak jadi curls lah. Kalau aku biar, kalau aku macam basuh hari-hari kena air tu tak apa. But jangan shampoo, jangan ni lah. So itu memang tak boleh lah. Apa yang aku nak basuh sekarang? Okay, sekejap lagi aku akan gerak ke mana-mana tempat grocery store that I wanna buy apple. Apa lagi aku nak beli? Serius? Acap pun kau order apa? Susu HL. Dia order susu HL guys. Untuk sehari je lah kau order. Sehari macam kau pakai tu sehari lah minum. Yes guys. So aku akan keluar sekejap lagi pergi beli. And yeah, aku tak tahu nak pergi beli kat mana. Baik. Baik doa. Promo now. So yeah, aku akan call Kamil Zahar. Sebab apa? Sebab dekat bawah rumah dia ada macam mall tau. So there's an e-concept kat bawah tu. So aku tak tanya Kamil lah. Sebelum ni dia beli barang semua kat mana? Mestilah kat situ betul tak? So aku nak tanya Kamil yang e-concept tu buka ke tidak. Kalau buka aku boleh lah meet dia sekali kat situ. But aku just nak beli barang-barang keperluan sahaja. Jom call Abang Kamil Zahir. Aku panggil Kamil Abang KZ guys. Abang KZ. Pikirah. Hello. Salam Kamil. Tengah tidur ke? Kau enggak dibangun? Kamil nak tanya. Tanyalah saya dengan Anton ni. Konsep dekat bawah buka? Buka sampai pukul 8. Sampai pukul 8. Okay, aku nak pergi sana tau ni. So when I go there, can I meet you at the e-concept lah kat bawah je lah. Boleh beli barang like, sebab aku nak beli apple, aku nak beli barang diet semua. Boleh bisa aja tau. Okay, dalam pukul 4 dia. So lebih kurang dalam like 20 minutes from now. Okay, alright, see you at the e-concept, man. At the e-concept, yep. Bye-bye lah. Jadilah pakai mask. Yeah, pakai mask. Okay, bye. So yeah, okay. E-concept buka guys. E-concept buka guys. Yes. Aku dapat beli barang-barang aku guys. Jom kita gerak sekarang. Jom kita gerak sekarang pergi ke e-concept guys. Let's go. Woo. Sleep my iMac and turn off everything and then we good to go. Dek, gua dapat lah. Ya, aku nak keluar tau. Amboi. Oh my god. It's raining guys. So yeah, I'm going to go to Kamil's house and then we're going to meet Kamil dekat bawah rumah dia. Sampai dirimu menangis kau terbiar. Aku lupa nak baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa korona nak hasa wa makuna nak Sia sah, ramai duk keluar hari ni. Termasuk aku. So tadi aku nak pergi parking. Nak turun bawah, parking bawah. Tapi parking bawah tu tutup. Aku kena U-turn. Damn it. Aku boleh nampak dia. Aku boleh nampak Kamil. Aku boleh nampak dia. Kau tengok tu guys. Kau nak tahu satu fact tak? Apa dia? Aku keluar. Tak pakai mask gila. Memang. Kan aku lupa. Aku lupa nak pakai mask tu. Ada yang jual mask? Ada. 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 Okey. Nak buka. Buat apa tu? Macam ni boleh jumpa. Macam ni boleh jumpa. Saya tak make up tak boleh. Kita semua ketua keluarga kat sini. Damn. Tiger. Man, tiger. Guys, kita jumpa siapa guys? Panda putih guys. Tak, sekarang ni nak beli emas kan? Aku nak beli emas tu siapa? Aku nak beli emas. Tanya ke siapa?
kisah lah, buat percaya. Ni tak boleh pakai? Tak, ni tak boleh pakai ke? Pakai ni? Boleh pakai ni? Kau tahu aku keluar, panjang aku keluar kan? Aku tak pakai mask tu. Apa ya? Kau pakai mask, bahaya tu. Aku tengok macam aku tak lama lagi aku kena saman ni. Aku tak boleh masuk tu, inclusive kau tak pakai mask. Kan? Kau pakai lens ke? Sebab lens aku yang mikli goyak tu. Eh, man. God damn it punya motor. Okay guys, aku dah beli mask. Aku beli ni lah, sepaket tu 10. 15. 15? Tak bukan? 10 dalam, tapi RM5 aku beli. Kita akan masuk ke e-concept. Let's go. Aku tak boleh masuk. Kita kena kick out lah. Guys, aku dengan kami dah selamat masuk apa? Masuk mall. Masuk mall. Eh, asal lu? Betul. E-concept ada driver ke? Ada. Kita ramai. Dia macam seorang-seorang lah masuk. Dia dua kira sahaja seorang-seorang masuk. Mati dia seorang-seorang masuk. Lihatkan yang masuk. Ini sampai lusa pun tak habis. Ini sampai pukul 8 pun kita masuk. Macam mana ni, man? Apple ni kat KK. Mana ada? Ada. Apple. Man, kau jangan main, man. Ada. Apple hijau ke Apple? Apple hijau. Aku nak beli cereal. Aku nak beli apple hijau. Sebab aku nak kena diet, man. Cereal tak ada kat KK tadi. Apple hijau ada. Ha? Apa lagi aku cari? Apple. Fruit. Ada. Tapi tak adalah sebanyak ikon safe. Kau nak masuk ikon safe sekarang? KK. Semua ada. Tengok, saya promo KK, okey? Oh. Sebab tu je kena. KK. So kalau kau dengar tu macam, oh, okey. KK semua ada, okey? KK semua ada, okey? KK. Macam tu. So KK dah boleh sponsor saya dah ni. Amboi, sponsor now. Berapa apa tu? Berapa? Untuk jaga kebersihan coronavirus guys, kita kena beli ni untuk kaca-kaca minum. Hah? Ni untuk apa? Kau cakap apa tadi? Hand wash. Kalau beli ni, pas tangan kita kena pakai ni. Eh, tak pasang kan kena pakai? Kena pasang tangan lah. Ya. Tak ada. Ada. Jangan. Kau bayar. Kalau PayWave boleh? Guys, ini aja apple yang kita dapat. Guys, ini je apple. Kami ambil bakul. Kan aku kata ada kan. Ambil hijau. Ada hijau. Banyak. Banyak sangat. Bang satu. Yes. Apple hijau. Check. Apple hijau. Cek barang lagi. Kita beli susu ni. Susu lemak manis Selantan. SL. Yes, SL kau ambil 2. Tak ambil kau kan? Itu kan? Itu SKL punya. SKL tu power lah. Number ni. Kau nampak tu? Aku tak nampak. Aku dah masuk kan? Ya. Tambah sikit aku dah nampak. Ni pun boleh kat ni. Sebab bunuh kuman ni. Nak minum ke? Jangan. Jangan guys. Haram. Ada honey star je guys. Ya, ada lah aku crunch. Kecilnya. Tak, Anista boleh tapi aku nak yang madu konflik ni. Bukan? Aku nak ni konflik tapi dia madu tu. Kita pecah benda ni. Sebab dia dalam ni. Amboi tak nak jalan. Ambil lah. Sekarang ni dah rat-rat makan je. Ni dalam berapa eh? Berapa hari yang boleh? Tak tahu ikut kau kalau aku makan setiap hari. Satu pun dah habis lah. Aku tak apa, aku ambil jalan ni. Ambil lah dulu. Yang tu untuk apa? Untuk Taufik. Dia seminggu tak tahu ofis ni. Dia seminggu tak tahu ofis. So aku ngacak je lah ke ofis selama seminggu ni. Tak cap. Tak cap. Tapi kau bayar lah. Tak tahu. Bukan. Oh tu. Tu. Betul lah. Serius ke? Musuh. On ke tu? Eh tak payahlah. Tak make up tu. Ayuh. Dia beli isi sendiri lah. Thank you Syah. Tak ada orang review, orang pergi makan. Syah, korang nak beli barang-barang gadget, pergi kat Panda Putih guys. Panda Putih dia punya barang-barang semua TikTok. TikTok guys. Thank you Syah. Salam baru. Salam Corona. Yes. Hey, aku kena ada shaver baru tu. Aku kena ada shaver baru tau. Nak tu sebab apa? Okay, aku bagi Afiq pakai. Dia pakai aku punya shaver. Okay. Last shaver aku tu rosak tau. Kau shaver? Dia nak pinjam, nak trim jamban dia. Kalau aku tengok shaver aku penuh rambut. Aku ketuk-ketuk rambut tak keluar. Manager Afiq apa ni? Manager Afiq? Yang paling penting guys, bila diet, air kosong guys. Air kosong kita kena ambil satu. Okay man. See you. Oh, jap. Aku ada hadiah tu kau. Tanda tangan. Ni, selepas membeli barang, kita kena guna ni. Aku dengan kameranya. Gulak. Aku dengan kamera, man. Kau pakai mata ke? Yeah. Let's see guys for the vlog. I hope you guys enjoy this video. Sekarang ni kita berada di tempat di mana aku start tadi vlog. So yeah, I hope you guys enjoy this video. Leave like, thumbs up and don't forget to subscribe. So yeah, it's kind of hard, you know, like nak beli makanan, cari barang. Aku ada nak beli barang lain tadi tapi tak ada kan.
kepada siapa tadi yang dekat dengan kawasan tadi yang beratuh punya panjang nak masuk lebih kurang dalam 2-3 orang yang dia bagi masuk shopping. Damn, aku tak tahu macam mana dia orang beratuh tu. Aku rasa tu sampai pukul 8 tu, tahu tak? Sampai pukul 8. And yeah, hope you guys enjoy again. Don't forget to follow my IG Rushdan Wafa. Leave a like on this video, share, comment down below korang enjoy tak vlog ni. Tak, sorry lah. I'll see you guys in the next video. Bye, peace, and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak apalah.